pesta gelar vaksinasi door-to-door. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Percepatan vaksinasi nasional dilakukan Polresta Palangkaraya. Melalui program Palangkaraya Memanggil, Polresta Palangkaraya melakukan vaksinasi door-to-door guna menciptakan herd immunity di masyarakat. Vaksinasi kali ini digelar dengan sasaran utama lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat umum yang ada di sekitar posko PPKM Jalan Yogyakarta Palangkaraya Sabtu 14 Agustus 2021 pagi. Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Sandi Alfadian Mustopa mengatakan, maksud dari program tersebut adalah untuk mengajak seluruh masyarakat dalam upaya penanggulangan COVID-19, baik melalui vaksinasi dan maskerisasi. Upaya ini terus diintensifkan selain kegiatan lainnya seperti patrol dan sosialisasi mengenai protokol kesehatan. Sandi menjelaskan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pihaknya dibantu oleh rekan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan Cipayung Palangkaraya, serta relawan dan aparatur pemerintah setempat. Ferry, untuk Tabingan TV.